guys, welcome back to my channel. Okay, hari ini saya akan jalan-jalan di CKS. Sebenarnya tidak apa-apa juga dalam video ini, just saya mau tengok apa? Saya mau just mau kasih tunjuk dengan kamu lah apa yang ada di CKS ini, bangunan dia dan apa yang kedai-kedai dia yang ada di sini. So, kita tengok bersama-sama. Sebenarnya saya tidak bersorangan guys, saya bersama dengan abang saya dan kakak saya. Sekarang orang ada berada di depan nih. Jom kita tengok apa kedai-kedai yang ada di sini. Luna Collection. Ini ke seberang. Seberang. Terlalu banyak kedai di sini guys. Ada shop, ada lakuan. Lama tidak jalan-jalan di sini guys, so baru ni kali berjalan-jalan di sini. Sementara tu kakak saya ni dia pergi apa? Dia pergi tanya pasal kerja juga, so alang-alang tu saya ikutlah jalan-jalan di sini. Tengok keadaan di sini kan, lama sudah tidak jalan-jalan. So sekarang ni dalam perjalanan aku tanya pasal apa ni kerja. Tidak tahu lah kakak saya dapat tu kerja atau tidak, tapi dia coba tanya dulu lah macam mana. Sementara tu kita tengok keadaan ini. Ada KFC, ada apa lagi? Wow. Keadaan sekarang ni agak mendung. Harap tidak hujan lah, kalau tidak habis lah saya punya vlog. Okay guys, keadaan sekarang ni agak ada sedikit sudah renyai-renyai. Ada gerimis-gerimis sudah sekarang ni. Malang guys, kerja yang kak saya tanya tuh sudah penuh, jadi tidak kosong. Terpaksa ada cari kerja lain lagi. Keadaan sekarang nih hujan guys, hujan kuat tuh. Oh my god, gimana mau buat vlog nih guys kalau hujan. Okay guys, sekarang kami berada di DIY Mr. DIY CKS. So kita tengok apa ada di dalam. Wow, face mask banyak ada di sini guys. Saya rasa Mr. DIY di CKS ini lebih besar berbanding dengan Mr. DIY di perkantoran tuh. Lo tengok lebih banyak dia punya barang-barang ada di sini. Dan apa yang best tentang Mr. DIY di CKS ini, dia ada tingkat atas lagi. Nah, kalau di CKS Tuaran tuh, di perkantoran tuh tiada, dia tiada tingkat. Yang ini ada tingkat atas lagi. So, beberapa orang yang sudah pernah datang di Mr. DIY CKS ini, apa komen korang? Boleh komen di bawah ya guys. So, lanjut tengok keadaan sekarang. Oke, boleh. Tengoklah apa dorong beli nih guys. Saya ikut sejak. Ini ada yang mau beli ya, tapi itulah. Saya mau kena cari itu. Kalau saya ni mau cari ni yang apa, barangan elektrik. Tapi tidak apa, kita jalan-jalan dulu melihat keadaan sekeliling. Banyaknya jam. Ini barang-barang piping. So macam inilah keadaan di Mr. DIY CKS Tuaran. Tengok apa yang tuan cari ni. Dari barangan elektrik. So ini adalah apa ini? Wow, banyak tu barang. Ada lampu, ada banyak macam ada. So di sini ada extension kipas. Apa lagi yang ada di sini?
Rasa macam semua mau belilah satu nih USB fan nih. Yang 10 sudah nih. Tapi itulah saya terganggu oleh ini kotak-kotak. Jadi dapat ambil pula. Gimana? Ambil USB fan lah. So di sini barangan kereta. Barangan kereta saja ada di sini. Sempit lah. Agak sempit sedikit tempatnya. Ambil tu pun ada. USB fan tapi terganggu ada ni kotak. So saya tidak dapat ambil. Apa lagi yang ada di sini guys? Wow. Sarung tangan, glove-glove. Ini yang area untuk hewan punya pet. Mau ganti mana? Yang di dapur? Ya. Oh. Yang di dapur tu, yang di sebelah habis. Cik, itu yang saya ganti, yang bikin-bikin dulu. Dia begini dulu betul. Tapi sudah buruk pun kan, boleh faham. Oh, jadi betul. Ada tagar, buruk. Ya. Ini lagi bagus kan? Ini lagi bagus kan saya habis. Ini pada ini kan? Lama-lama dia terus lubang. Lama-lama dia tak. Dia berpon. Dia bersih tu. Itulah bagus. Serta plastik. Hey. Mana saja orang lah. Ini lagi bagus tu. Plastik. Plastik yang saya mau buat tak? Buat. Sedang memilih saya ni. Oh, mana satu yang mau beli? Buat saja. Nah, ini yang beli ini. Tingkat atas, tingkat atas. Oh. Ini boleh dibangun tu. Plastik kan? Plastik. Yang satu-satu yang saya di atas betul. Yang bikin tak utak. Terus ada tingkat atas ni. Ada tingkat atas lagi. Ya. Ini yang betapa dari tingkat. Ada tingkat atas lagi. Jom. Kita pergi tingkat atas. Area sini agak sempit sedikit. So guys, jom kita naik pergi atas. Tengok apa ada di. Kita tengok apa ada di bahagian atas. Dia macam agak tersembunyi sedikit di punya tempat. Hujan di luar. Okay. So macam area di sini ni dia lebih kepada barangan dapur. Tengok tu ada sudu, ada apa botol air apa semua.
dia lebih kepada barangan dapur. Jadi kalau kau beli yang begini, Rp12.000. Eh, bagus beli yang dalam begini tu. Tek-tek. Murah. Ya, lima tu. Oh, di sini ada stokin juga guys. Ada stokin banyak, banyak pilihan. Bayi punya apa? Aksesoris. Macam-macam ada. Hidung pit lah. Macam ada. Abang saya beli tali pinggang. Kakak saya ni dia mau ambil tu apa? Yang bikin urut tu, urut-urut belakang tu. Tahu apa nama tu? Massage-nya. Aduh. Beli urut-urut belakang. Tapi dia lepas sudah. Kalau katakan sempat lagi wah. Review. Macam kan dia? Begitu juga. Sempat lagi review lagi. Mau tes kan? Oke kan tidak kalau guna. Pilih. Tapi seluruh tidak. Iya. Ini lagi lembut. Tapi ada sudah ini. Ini ya saya dulu. So, tengok apa lagi ada di sebelah situ. Kalau tidak juga di sekitar yang parah kan? Yang kau pegang dulu, yang ini kan? Ya. Kita tengok apa yang ada di area sini. Okay. Apa-apa juga lebih kepada barangan dapur. Hai, mana orang ni? Hilang. Hai. Mana orang ah? Hilang orang. Oh ni ha. Dah pula sini. Macam di rumah yang di sini depan. Baru yang ah, jumpa pun mereka di sini rupanya. Kalau kita kalau dua kita cukup kan? Tidak. Dia ni nampak. Dua, macam ni. Ini dah. Apa yang salah tip tu cukup kan? Salah tip tu. Tak lagi tu, cukup tu. Ini pada kalau kan air jangan tak jarak pandang ni. Kau beli 2 ringgit lagi. Ini barang tahan. Tidak makan kan? Macam yang di skin, macam yang tempat mana kau tu? Iya. Ini bagus, oh, tidak boleh pasang. Ada dia punya ini. Ada dia punya ini kan? Iya, ini ada dia punya kaki. Boleh just begitu kan?
sementara pakai dulu gitu. Lagi mahal pula ni nah. Simpul still bagi sendiri. Hmm. Ini empat. Empat set satu lah. Sudah dua. Ini empat. Empat. Nah, cukup lah sudah. Yang terlepas juga perlu tu empat set. Sekarang masa untuk turun bayar barang lah. Turun tu kita bawa dulu. Keluar. Motor. Beli juga. Beli pakai kepala tu. Tadi kepala. Dia pakai di kepala tu. Yeah. Mana? Di sana. Terus kau. Teleskop. Orang ni. Ada. Solat tu. Barang. Dan apa bikin? Spotlight. Ini kecil. Buang aja kecil. 950 sen lah. Ini sikit harga dia. 950 sen. 10 ringgit ke? Banyak yang minta dia kan? Ini apa? Taruh di tangan kan? Lagi pas lagi. Oh, tak macam jam lah, taruh di tangan. Oh, taruh di tangan ya. Wireless. Wow, nice. Sekarang masa untuk bayar barang-barang yang telah diambil. Wih, bajunya. Aduh, hujan di luar guys. Macam mana nih? Mau buat vlog. Aduh, ini hujan lebat. Macam mana mau buat vlog nih guys. Terpaksa di jalan saja. Daripada buat jalan-jalan handphone di luar. Penempatan nanti. Aduh. Tapi sekejap lagi saya akan pergi di CGS. Di dalam shopping mall. Kita tengok.